Bangladesh. Ya, yang lag gara-gara yang tadi videonya belum kelar loh. Kenapa lu nggak di sini biar depan? Iya dong. Oh, okay. Makan dulu nih. Makan dulu ya. Guys, aku mau review mie Bangladesh di Blok M. Kita makan. Kita makan. Halo guys, kita makan dulu di Bangladesh. Di Bangladesh. Kita lihat harga 76.000 kali 2. Bagi 2. Masih 76.000 bagi 2. 38. 38. Itu kayak mie Aceh enggak sih? Mie Aceh tuh kayak. Sama kali enggak? Belum pernah sih, kayak pernah sekali deh. Ini aja ya. Pernah sih. Ini baksonya guys, kita tempatnya. Main terus ya? Iya. Itu lama-lama buat lalu. Sumpah ini tuh rasanya kayak mie Aceh, cuman kayak dikasih bumbu lagi. Tapi mie Acehnya masih keras banget. Iya. Bumbunya oke lah ya. Ini gue sedang nih, tapi berasa pedasnya. Ini sedang loh, gue pedas. Cuman apa sih? Cuman telur doang sama? Iya, sama bakso. Bakso. Jadi, ini isinya ini ada bentar ya. Bentar ini ya. Oke. Telur sama mana bakso itu masih ada enggak ya? Jadi yang ada. Ada lagi. Mie telur sama bakso aja guys. Isinya mie, telur, bakso. Harganya itu 38.000 satu. Berapa nih? Porsi. Ini macam-macam sih guys, ada sebelah kiri gua ada kolesterol. Ada rujak. Ada es durian. Oh, penasaran masih datang lagi kesini. Acaranya sampai 13 Oktober, guys. Lapar, langsung makan yang pedas-pedas.
Tapi kalau kalian yang suka pedas, cocok. Tapi kalau suka pedas, gue saranin ini jangan pedas. Kalau sedang mie aja udah pedas. Kalau nggak pedes harus ya. Itu yang biasa kita coba beli rujak. Jadi kita mau beli rujak dulu. Rujak yang itu ya? Ya. Kok ada pelanggaran? Pelanggaran apa? Penalti. Ini dia mau beli rujak. Dia kita sudah mengamati rujak mangga. Mangsa rujaknya ada di sana ya? Ah, itu dulu. Di sana lah nanti kayak tadi dah. Oke, film dari rujak. Jangan nandain ini ya, apa? Mangga. Mangga yang ada di sana, guys. Ini nah, kita nandain ya. Oke. Okay. Yes. Ayo, jalan-jalan. Mana bawa aja? Lalu aja. Mana? Nah, benar. Ya. Wah, pedas banget ini kayaknya. Satu, Mas. Sama dah. Bebas pilih. Yang masih belum pernah ada. Mau langsung disiram? Terserah. Langsung aja deh. Anja. Bisa. Gak apa-apa juga. Pedas banget nih, Mas. Pedas ini pedas banget gak ya? Enggak. Berapa? Berapa? Hah? 35. 35. Dan gue ribet ngambilnya. Muka jadi setengah gara-gara gue ngambil dompet. Bos. Mas? Iya. Pegang. Ya. Duduk di mana? Ya, kita duduk lagi. Mana? Duduk lagi di sana. Duduk aja. Duluan. Oh, sini aja. Dari sana dong. Dari sini. Memang dia ngidam kayaknya, ngidam. Enak siapa ini ngidam? Ini apa ya? Panjang, itu garam. Kita mau coba ini mangga apa ya namanya tadi? Mangga apa ya? Mangga siram guys. Kayaknya asam nggak ya? Coba. Oh ini ini. Harusnya itu yang buat nggak? Ada garam. Iya. Cabe. Gimana cara makainya ini? Dicocol gitu nggak sih? Kita coba ya guys. Apa ya ini sih kayak gitu? Ah, banget anjir. Ya, baru. Nyam banget guys. Masalah. Enggak begitu sih kita. Ini ya. Garam itu gula batu bawahnya. Sedikit aja. Baik sih. Gak terlalu pedes sih. Kenapa juga? Ini dingin.
Ya, ini kayaknya manis deh, kan? Ini kalau yang ada lagi. Kalau yang oran-oran gini pasti manis. Harus semanis mulutnya. Nah pedas, ini ada yang asam juga, ini gak terlalu asam juga. Enggak, kayak ini kan aneh, kalian lihat ya. Ini kan ada si yang merah-merahnya tuh, ada cabenya. Gue kira ini tuh bakalan pedes gitu loh, tapi ternyata enggak. Kayak cuma sebatas apa ya. Ini gula merah, cuma dicampur cabe. Kau pakai tangan. Gua gigi gua nggak kuat. Keras banget guys. Ini tuh ya. Ini tuh mangganya masih keras banget. Karena mangga muda. Gak terlalu asam tapi benar-benar keras. Gigi gue ya kuat. Jadi muda di jempol dan. Yang bisa kan lihat konten kita terima di sini. Yang kita mau coba. Next kita coba makan yang lain kali. Hari ini cuma dua item aja. Mamba sama mie banget. Oh iya, jangan lupa di like, comment, atau subscribe di Daging Gali ya. Kritikan saran dari Anda kita dapat membangun kami. Oke. Nah, ini jalan-jalan di Blok M. Blok M mana? Blok M Square. Blok M. Jadi Blok M Square ya. Awas. Habis kuliner. Di apa nih namanya? Sweet apa sih acaranya? Sweet and chill ya kalau. Tapi depan sana lagi ada band, nggak tahu siapa artis. Hey guys. Nanti kita intip-intip dikit. Intip-intip dikit ya. Itu kayak jalan sama artis ya. Lalu artis Rizky. Ini apa namanya? Sekarang dekat GP guys, HG. Nah guys, kita jalannya bergantian ya, karena ramai. Sempit-sempitan. Dah, mati. Subscribe, like, comment, and share.